Halo guys, selamat datang kembali di channel Ivan Akbar 67. Dalam video kali ini gua tuh mau bahas Tsukiga Michibiku atau sering dikenal dengan Tsukimichi. Seperti biasa gua tuh bakal bahas dari sisi web novelnya. Gua bakal bahas lanjutan anime Tsukiga Michibiku berdasarkan web novel chapter 272 sampai chapter 276. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif ke channelnya update video terbaru. Oh ya, sebelum mulai gua tuh mengasih tahu dulu kalau gua tuh punya channel baru yang khusus untuk bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka komik Korea maupun Cina, kalian bisa subscribe channel baru gua yaitu Irfan67. Saat ini, setelah Makoto mendengar semua sejarah tentang pembentukan Guild Petualang, Makoto saat ini tuh masih terus berpikir tentang tujuan sebenarnya dari Root. Makoto ini masih gak ngerti dengan langkah-langkah yang diambil sama Root ketika di masa lalu. Tapi walaupun gitu, untuk sekarang Makoto ini gak boleh larut dalam pemikiran untuk menebak tujuan Root. Yang terpenting sekarang tuh Makoto harus fokus sama masalah di Shige maupun di Laurel. Makoto pun saat ini pergi menuju Laurel. Saat ini, ketika Root pergi setelah mengobrol dengan Makoto, Root ini menyadari kalau Makoto saat ini pasti agak meragukan sedikit ceritanya. Root di sini berpikir untuk lebih menjelaskan lagi cerita detailnya. Tapi Root tuh tahu kalau saat ini Makoto sangat sibuk. Tapi di sisi lain Root juga nggak mau dibenci sama Makoto. Setelah dipikirkan, Root pun mutusin mau ke tempat Makoto lagi untuk jelasin cerita detailnya. Ketika mau menuju ke tempat Makoto, Root ini menyadari keberadaan seseorang. Root di sini tuh nggak nyangka ternyata orang itu beneran ada di kota Shige. Root saat ini membawa orang itu ke suatu tempat dan mereka pun mengobrol. Saat ini, terlihat ada seorang kesatria yang menuju ke suatu rumah. Bel pun dibunyikan dan Toa saat itu keluar dari rumah itu. Toa di sini terkejut karena ternyata yang datang adalah Aznoval. Aznoval dan Toa mereka saat ini mengobrol. Di sini terjadi beberapa kesalahpahaman, termasuk Aznoval yang salah mengira kalau Toa ini berasal dari keluarga Hiragi. Jadi, ketika tahu kalau adik Toa bernama Rinon, Aznoval ini nyangkanya kalau mereka berdua adalah Hiragi Toa dan Hiragi Rio. Tentunya Toa di sini tuh membantah kesalahpahamannya Aznoval. Aznoval di sini merenung dan gak lama dia pun minta maaf. Aznoval di sini menganggap alasan Toa gak mau mengakui tentang keluarga Hiragi itu semua karena di masa lalu Aznoval tuh gagal menyelamatkan dan melindungi keluarga Hiragi. Sampai-sampai saat ini tuh Toa membenci keluarga Hiragi yang mengalir di tubuhnya. Makanya Aznoval minta maaf. Aznoval di sini bilang sebaiknya Toa tuh jangan menolak darah Hiragi. Bagaimanapun juga itu adalah keluarga dari Toa. Alasan Aznoval yakin kalau Toa berasal dari keluarga Hiragi itu semua karena Aznoval tuh melihat senjata dari Toa. Intinya di sini bagi Toa Aznoval tuh terus-terusan salah paham. Toa di sini tuh tentunya kebingungan atas apa yang diomongin sama Aznoval. Toa di sini mencoba untuk jelasin, intinya senjata yang dia pegang tuh bukanlah senjata miliknya, apalagi senjata keluarganya. Tapi walaupun gitu, Aznoval di sini tuh masih salah paham dan Toa pun di sini cuma bisa mengikuti alurnya aja. Aznoval di sini janji kalau dia tuh bakal melindungi keturunannya Hiragi. Aznoval di sini tuh nanya soal keinginan dari Toa. Toa di sini bilang kalau dia tuh saat ini menginginkan keselamatan untuk kota Shige. Aznoval di sini mengerti. Aznoval juga tahu kondisi kota Shige yang saat ini tuh ingin merdeka dari negara Aion. Aznoval di sini nanya soal apa yang harus dia lakuin. Toa di sini tuh tentunya nggak ngerti, tapi Toa bilang sebaiknya Aznoval tuh membantu orang-orang yang lagi ada masalah.
Asnoval juga di sini itu minta Toa untuk meminjamkan senjatanya sebentar. Ketika dipegang, Asnoval di sini ngasih tahu kalau itu udah berubah. Asnoval di sini memperbarui senjata belati milik Toa dan dia tuh mengembalikannya ke bentuk semestinya. Setelah itu senjata lapis pun dikasih lagi kepada Toa dan Asnoval pun dia pergi. Saat ini, Ruth menyapa Asnoval yang gak sengaja ketemu ketika mau jalan ke tempatnya Makoto. Melihat Ruth yang saat ini laki-laki, Asnoval menganggap kalau Ruth adalah makhluk hidup yang gak stabil. Asnoval di sini tuh menyampaikan ucapan terima kasih atas peran Ruth yang telah membuat Guild petualang. Ruth di sini dia heran karena menurut Ruth harusnya Asnoval dan yang lainnya tuh dendam sama Ruth karena mereka menjadi abadi akibat Ruth yang maksa pengen buat Guild petualang yang sempurna. Asnoval di sini bilang kalau dia tuh nggak punya alasan untuk dendam sama Ruth. Asnoval di sini ngasih tahu apa yang terjadi di masa lalu, semuanya tuh terjadi karena kelemahan dan kesalahannya Asnoval. Sampai akhirnya Asnoval dan yang lainnya tuh malah menjadi abadi. Asnoval di sini tuh ngucapin lagi terima kasih kepada Ruth karena Ruth saat ini udah berhasil menciptakan guild petualang yang sehat dan netral yang bahkan bisa bertahan sampai zaman sekarang. Ruth di sini ngasih tahu sebenarnya dia tuh mau ngasih posisi bagus di guild petualang untuk Asnoval dan yang lainnya. Intinya posisinya tuh sangat menyenangkan sehingga Asnoval dan yang lainnya tuh nggak bakal pernah merasa bosan. Asnoval di sini bilang kalau itu nggak perlu. Sekarang banyak anak muda yang hebat termasuk Sofia yang memiliki darah dari Ruth. Di sini juga mereka tuh ngobrolin soal masalah kota Shige. Asnoval di sini menduga bahwa saat ini kemungkinan besar orang itu bakal terlibat dalam perang dan itu pasti bakal merepotkan jika pedang Dewi terlibat. Asnoval di sini gak menyangka kalau negara Aion tuh bisa punya koneksi ke orang itu. Ruth di sini terkejut karena Asnoval tuh selalu tahu informasi-informasi yang ada. Tapi walaupun gitu, Ruth di sini janji nggak bakal biarin orang itu menyentuh kota Shige. Di sini Asnoval juga ngasih tahu kalau di Shige tuh ada keturunan Hiragi. Jadi Hiragi ini termasuk petualang origin dan dia meninggal sebelum membuat perjanjian dengan Ruth dalam membentuk guild petualang. Makanya dia tuh nggak ikut abadi. Asnoval di sini ngasih tahu lokasi rumah keluarga Hiragi. Mendengar itu, Ruth tahu kalau keturunan yang dimaksud sama Asnoval ternyata itu adalah Toa. Asnoval di sini ngasih tahu kalau Toa adalah petualang yang hebat. Bahkan Toa berhasil menemukan senjata belati lapis. Ruth di sini ngasih tahu kalau Toa banyak dibantu sama orang termasuk perusahaan Kuzunoha. Bahkan perusahaan Kuzunoha lah yang ngasih misi ke Toa, sehingga Toa ini berhasil menemukan belati lapis. Asnoval dan Ruth saat ini masih terus mengobrol, dan mereka juga di sini tuh mengobrol sedikit tentang Makoto. Asnoval di sini bilang, kalau Makoto cuma manfaatin Toa demi kepentingan pribadinya, maka Asnoval ini nggak bakal pernah memaafkan Makoto. Gak lama Asnoval tahu kalau ada orang yang lagi menguping. Asnoval tahu kalau orang itu adalah pedang Dewi. Ruth mengenal orang itu, namanya adalah Alte Barret. Alte di sini bilang kalau Ruth ternyata orang yang sangat sibuk, sampai-sampai harus gonta-ganti kelamin. Alte di sini tegasin, dia diutus sama Dewi untuk membantu negara Aion. Alte di sini bilang kalau dia tuh bakal memusnahkan semua para pemberontak. Ruth di sini tahu kalau Alte ini sengaja manfaatin Toa untuk rencananya. Ruth di sini tegasin kalau dia tuh nggak bakal biarin Alte untuk manfaatin Toa. Asnoval juga bilang kalau dia bakal melindungi Toa. Di sini terjadilah gesekan dan saat ini di pinggiran Shige ini terdapat beberapa pilar cahaya. Ada juga suara gemuruh dan ada juga macam-macam sihir berterbangan. Setelah kejadian itu tentunya dilakukan penyelidikan dan di sana nggak ada satupun mayat. Karena nggak tahu apa yang terjadi, hasil penyelidikan disimpulin kalau kejadian itu karena ulah pertarungan antara naga superior melawan roh tingkat tinggi.
Saat ini, Makoto dan yang lainnya ada di labirin dan berhasil mengalahkan beberapa monster di labirin. Mereka juga berhasil mencapai lantai 19. Jadi hanya tinggal satu lantai lagi mereka tuh bisa sampai ke lantai 20. Oh ya, Beren, Hakuto, dan Shi, mereka tuh masih ikut menjelajah labirin. Mereka tuh ngotot tetap mau ikut ke labirin. Dan mereka tuh tentunya udah dipakein item-item kuat untuk mensupport mereka ketika menjelajah. Saat ini tiba saatnya bagi Makoto dan yang lainnya untuk menuju ke lantai 20. Ketika memasuki lantai 20, tentunya Makoto dan yang lainnya ini udah siap dalam kondisi bertempur. Gak lama mereka ini ngerasain kehadiran banyak orang. Sekiranya ada 7 orang yang datang untuk menyerang. Tomoe di sini mengkonfirmasi kalau musuh saat ini tuh enggak selevel sama Rokuya. Jadi bisa dibilang jauh lebih rendah daripada Rokuya. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Intinya Makoto dan yang lainnya di sini tuh berhasil bertarung dan berhasil mengalahkan musuh. Gak lama muncul lagi 3 orang dan salah satunya tuh adalah Rokuya. Rokuya di sini terkejut dengan kekuatan sihir Makoto. Rokuya di sini bilang, selama dia hidup, dia tuh nggak pernah bertemu sama orang yang punya kekuatan sihir seperti Makoto. Di sini diketahui, ternyata yang bersama Rokuya tuh adalah Haku dan Bia. Setelah mempersiapkan sesuatu, Makoto, Mio, dan Tomoe, mereka pun saat ini mulai maju untuk bertarung. Gak lama tiba-tiba lantai labirin bergemuruh. Rokuya di sini heran karena Makoto dan yang lainnya tuh saat ini tuh terlihat tenang-tenang aja dan mereka tuh terlihat sangat santai. Rokuya menganggap kalau Makoto dan yang lainnya saat ini terlalu sombong. Mio di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal ngajarin Rokuya soal etika ketika berhadapan sama orang kuat. Rokuya di sini balas provokasi dengan bilang bahwa Mio adalah yang terlemah jika dibandingkan dengan Tomoe dan Makoto. Makoto di sini ngasih buff ke semua orang. Gak lama Makoto melihat beberapa marikosan yang sedang mengobrol dan terlihat sedang ingin melakukan sesuatu. Makoto di sini mendengar Rokuya yang protes kepada marikosan yang bernama Akane. Rokuya protes karena rencananya tuh ternyata berubah. Akane di sini cuma bilang kalau dia merubah rencana karena situasinya. Ketika Makoto melihat sekelilingnya, tiba-tiba semua orang menghilang. Makoto di sini kesal karena ternyata musuh pakai teleport paksa. Makoto saat ini tuh ngerasa sendirian. Tapi nggak lama ada suara Akane yang ngasih tahu kalau petualang origin tuh nggak cuma Rokuya, Haku maupun Bia. Jadi masih ada yang lainnya. Makoto saat ini dia tuh melihat ada wanita yang bersujud di atas meja sebuah ruangan. Wanita itu sangat muda, kira-kira umurnya 20 tahun. Wanita itu bernama Hitsuna. Hitsuna di sini mempersilahkan Makoto untuk duduk. Makoto saat ini waspada dan dia tuh mencoba untuk menghubungi Mio maupun Tomoe, tapi ternyata nggak bisa. Di sini diketahui juga, ternyata Hitsuna ini adalah pendeta tinggi yang pertama di Laurel. Saat ini, tentara bayaran Rose Garden sedang dihebohkan dengan kekuatan 3 penyusup di labirin. Ternyata mereka semua tuh kesulitan menghadapi Beren, Hakuto, dan Shi. Di sisi lain, saat ini Hitsuna nunjukin ke Makoto pertarungan Beren dan yang lainnya melawan Rose Garden. Makoto dan Hitsuna saat ini nobar pertarungan. Pertarungan mereka tuh terlihat sangat sengit dan mereka tuh saling jual beli serangan. Hitsuna di sini mengakui kekuatan tim Beren. Hitsuna di sini sangat yakin kalau tim Beren ini pasti pakai sesuatu untuk memperlambat penyembuhan, sehingga Rose Garden ini nggak bisa berkutik dan nggak bisa menyembuhkan luka-luka yang mereka alami. Oh ya, Makoto saat ini tuh nggak bisa pakai sihirnya, makanya dia tuh sekarang cuma bisa mengikuti Hitsuna, dan dia pun akhirnya diajak nobar pertarungan. Jadi tentunya nggak semua kekuatan Makoto ini disegel. Makoto masih bisa pakai magic armor dan yang lainnya. Makoto di sini nanya ke Hitsuna soal dia yang saat ini tuh nggak bisa ngeluarin sihirnya. Hitsuna di sini ngasih tahu kalau dia tuh dapat info dari Akane bahwa sihir Makoto ini sangat berbahaya dan kalau Hitsuna bertarung melawan Makoto dengan full sihir,
maka hal itu akan sangat berbahaya bagi Hitsuna. Makanya saat ini Hitsuna tuh nyiptain zona di mana Makoto nggak bisa pakai sihirnya. Lebih tepatnya lagi, segala jenis serangan tuh bakal diblokir di zona yang dibuat sama Hitsuna. Simpelnya ini adalah kemampuan Hitsuna yang bisa membuat zona aman. Mendengar itu, bagi Makoto kemampuan Hitsuna ini kayak cheat dan bisa dibilang kalau itu sangat gak adil. Hitsuna di sini bilang, sebaiknya mereka tuh lanjutin untuk menonton pertarungan. Walaupun Makoto di sini mengiyakan dan mengikuti keinginannya Hitsuna, Makoto juga saat ini masih berusaha dan mencari tahu tentang kemampuannya Hitsuna. Jadi Makoto ini di sini gak menyerah gitu aja. Saat ini, Tomoe bertarung melawan Haku yang membawa busur besar di punggungnya. Haku saat ini nembakin Tomoe pakai panahnya. Tomoe di sini pakai pedangnya untuk memotong anak panah yang melesat ke dia. Tomoe di sini mengakui kalau kemampuan memanah dari Haku adalah kemampuan yang sangat tinggi. Tomoe di sini menangkis 7 tembakan anak panah sekaligus. Haku di sini menembak Tomoe lagi, tapi kali ini serangan itu nggak diarahkan dari depan Tomoe, melainkan anak panah itu muncul dari belakang Tomoe. Tomoe di sini dengan refleks, dia tuh dengan cepat memotong anak panah tersebut. Walaupun Tomoe bisa memotong panah-panah itu, tapi pada akhirnya Tomoe juga terkena serangan panah di tangannya. Tomoe jelas saat ini ngerasain sakit. Bia di sini ngasih tahu sebaiknya Tomoe tuh saat ini nggak lengah. Tomoe saat ini dia melihat sihir yang berkumpul di kepalan tangan dari Bia. Tomoe ngerasain aura Bia kayak Makoto. Tomoe tuh ngerasain sesuatu yang sangat berbahaya dan dia tuh saat ini merinding. Saat ini ada cahaya terang yang membuat Tomoe tuh kesulitan melihat. Tomoe secara refleks langsung memegang kepalanya, tapi ternyata Bia ini langsung memukul perut Tomoe. Bia di sini terus memukuli perut Tomoe sampai akhirnya Tomoe pun terlempar dan Tomoe pun berbaring di tanah sambil menghadap ke atas. Haku di sini memuji kerja dari Bia. Jadi Bia ini, walaupun dia seorang priest, ternyata kekuatan bertarungnya juga sangat kuat dan Bia tuh nggak bisa diremehin. Haku di sini paham kalau mereka tuh saat ini nggak boleh menurunkan tingkat kewaspadaan mereka. Kalau Tomoe hanya naga superior biasa, mereka tuh bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi sayangnya Tomoe ini adalah naga yang membuat perjanjian sama orang Jepang. Makanya Haku dan Bia ini saat ini wajib untuk selalu waspada. Saat ini Tomoe tuh mencoba berdiri. Tomoe tuh saat ini ngerasain sensasi luar biasa yang udah lama gak dia rasain. Tomoe gak nyangka ada orang-orang yang bisa bangkitin semangat bertarungnya kembali. Tomoe juga saat ini tuh mencabut panah yang menusuk dirinya. Dan lukanya juga saat ini terlihat langsung sembuh. Setelah itu juga Tomoe tuh jadi kabut dan menghilang. Sebelum menghilang, Haku tuh sempat melihat mata Tomoe yang berubah ke bentuk mata naga. Itu artinya, Tomoe tuh saat ini dalam mode seriusnya, dan Tomoe tuh ada di dalam mode bertarungnya. Di sini Haku dan Bia tuh nggak takut. Mereka bahkan malah mengobrol kalau perubahan sikap Tomoe saat ini kayak karakter Frieza mode pertarungan di anime Dragon Ball. Tomoe di sini ngasih tahu kalau Haku dan Bia adalah orang yang layak untuk berhadapan dengannya. Rambut Tomoe yang tadinya biru saat ini berubah jadi perak. Tomoe saat ini masuk ke mode kuat, di mana Makoto lah yang ngasih kekuatan kepada Tomoe. Tomoe saat ini ngerasain kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi walaupun gitu, Tomoe agak marah karena dia tuh saat ini terpaksa sampai harus pakai kekuatan Makoto. Intinya Tomoe ini marah ke dirinya sendiri karena dia tuh nggak mampu menang hanya dengan kekuatannya sendiri. Tomoe terpaksa harus pakai kekuatan yang dikasih Makoto untuk bertarung melawan Haku dan Bia. Tomoe saat ini ngelepasin kekuatan sihirnya. Haku dan Bia saat ini ngerasain kekuatan luar biasa yang dimiliki sama Tomoe. Tomoe memegang pedangnya dengan sangat serius. Haku memegang senjata cambuknya dan Bia saat ini memegang senjata sarung tangannya. Mereka semua siap bertarung untuk ronde yang kedua. Di sisi lain,
Mio juga saat ini tuh sedang bertarung melawan Rokuya. Mio saat ini terus menyerang Rokuya, tapi Rokuya ini terus menghindar. Mio mengakui kalau Rokuya sangat baik dalam hal menghindar. Mio juga di sini tuh terkena beberapa serangan dari Rokuya. Rokuya di sini tuh pakai serangan hit and run. Itu semua karena Mio ini nggak bagus dalam hal bertahan maupun menghindar. Mio di sini nggak masalah terkena serangan Rokuya saat ini. Bagi Mio, saat ini penyembuhannya tuh masih lebih cepat daripada damage yang dia terima. Mio saat ini ngerasa kalau serangan Rokuya ini agak monoton. Mio di sini nggak ngerti kenapa Rokuya terus memakai serangan yang sama. Rokuya saat ini melihat Mio agak lelah dan dia juga melihat sebuah celah. Rokuya langsung menghantamkan pukulan. Mio tuh udah lama gak ngerasain sensasi serangan orang yang kuat. Saat ini, Mio tuh masih gak bisa melihat gerakan cepat yang dimiliki sama Rokuya. Selain itu, Rokuya juga ahli dalam menghilangkan hawa keberadaan. Dan hal itu membuat Mio tuh menjadi semakin kesulitan dalam menghadapi Rokuya. Rokuya saat ini tiba-tiba menghilang dan yang tersisa tuh hanyalah kabut hitamnya. Mio saat ini terkena ribuan serangan dari Rokuya dan ternyata serangan itu beracun. Mio pun berlutut di tanah kesakitan. Mio saat ini berdiri lagi. Rokuya di sini nggak nyangka, ternyata kekuatan kuatnya tuh masih belum bisa untuk bunuh Mio. Bahkan saat ini nggak ada bekas racun pada tubuh Mio. Mio seolah baik-baik aja terkena serangan dari Rokuya. Mio di sini mengejek semua omong kosong Rokuya soal kekuatan kuat yang dimiliki sama Rokuya. Mio ini dari awal emang sengaja biarin Rokuya untuk ngeluarin segala jenis serangan. Setelah serangan yang gak mempan kepada Mio, Mio tuh bakal puas dan bisa mengejeknya. Rokuya di sini bilang, antara Tomoe Makoto dan Mio, yang cocok melawan Rokuya tuh hanyalah Mio. Rokuya sangat yakin kalau dia gak akan kalah dari Mio. Rokuya bilang kalau dia tuh udah mengamati semua gerakan dari Mio. Dan dia mengkonfirmasi kalau pikirannya tentang Mio ternyata gak salah. Rokuya yakin kalau dia tuh bisa menang dari Mio. Mio di sini nggak ngerti. Bagi Mio, dari tadi serangan Rokuya tuh nggak guna. Bahkan racun Rokuya nggak mempan sama Mio. Saat ini, tiba-tiba setiap bagian tubuh Mio dilingkari sama roda gigi. Mio di sini mencoba untuk melepaskan diri dari roda gigi yang saat ini mengikatnya. Rokuya di sini ngasih tahu kalau Mio tuh nggak akan mungkin bisa lepas dari ikatan roda gigi milik Rokuya. Rokuya tuh bahkan di sini mempersilakan Mio kalau sanggup untuk melepaskan semua ikatan yang ada pada diri Mio. Mendengar itu, Mio di sini tuh menyadari sesuatu. Kalau Mio melepaskan ikatan roda gigi, maka semua ikatan yang dimiliki sama Mio tuh bakal terlepas. Jadi maksudnya, kalau di sini Mio maksa untuk melepas ikatan roda giginya Rokuya, maka Mio juga bakal langsung lepas dari ikatannya Makoto. Sebenarnya, kalau Mio bebas dari roda gigi Rokuya, Mio bisa buat ulang ikatannya sama Makoto. Tapi di sini Rokuya tuh yakin kalau Mio tuh nggak akan sekalipun mencoba untuk melepas ikatan yang saat ini dia miliki bersama Makoto. Rokuya tuh sangat tahu kalau Mio tuh sangat mencintai Makoto dan Mio nggak akan pernah sekalipun melepas apa yang udah dikasih Makoto kepada Mio. Jadi mustahil bagi Mio untuk melepas ikatan yang udah dimiliki bersama Makoto. Mio di sini terlihat sangat marah atas apa yang udah dilakuin Rokuya kepada dirinya. Rokuya tuh di sini ngasih tahu kalau Mio saat ini cukup diam. Rokuya saat ini mau pergi, tapi di sini Mio ngasih tahu Rokuya tuh nggak mungkin bisa pergi jauh darinya. Mio di sini ngasih tahu dari awal dia tuh udah menembakkan mantra yang membuat orang nggak akan bisa pergi darinya sejauh 300 meter. Mio di sini bilang dia tuh sangat yakin kalau roda gigi Rokuya ini memiliki jangka waktunya, jadi bisa dibilang ada cooldownnya. Jadi Mio tuh bakal menunggu lepas sendiri dan setelah itu dia tuh bisa bertarung lagi. Jadi bisa dibilang Mio sama Rokuya ini sama-sama di posisi yang gak bisa ngapa-ngapain.
Saat ini Makoto ngasih tahu kalau dia tuh penasaran sama pertarungan dari Mio. Hitsuna di sini bilang kalau dia tuh nggak bisa ngasih lihat pertarungan dari Mio. Alasannya karena permintaan dari Rokuya. Walaupun nggak bisa melihat pertarungan Mio, tapi di sini Makoto ngerasain amarah dari Mio. Makoto di sini juga ngasih tahu kalau dia udah selesai menganalisis kemampuan zona aman milik Hitsuna. Makoto di sini jelasin detail tentang kekuatan zona aman milik Hitsuna. Dan itu membuat ekspresi Hitsuna berubah karena kekuatannya bisa dengan mudah diketahui sama Makoto. Dan Makoto juga saat ini ternyata dia tuh udah berhasil menghancurkan zona aman pakai Magic Armor. Makoto pun saat ini pamit untuk pergi. Makoto harus segera bergerak untuk membantu para bawahannya yang saat ini lagi bertarung. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.